acak-acak makam tiga remaja di Sanksi Adat. DNNTV, Toraja Utara. Dewan Adat Lembang, Desa, Salu Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, akhirnya menggelar sanksi adat. Untuk PA, 15, YA, 15, dan IR, 13, Rabu, 5 Juni 2024. Karena mengacak-acak kuburan, patane, atau makam keluarga. Ketiganya pun mendapat sanksi adat, berupa menyetor 3 ekor babi ke pihak keluarga pemilik makam. Tokoh adat Lembang Salu, Stefanus Batomuru mengatakan, kemarin pelaku sudah diamankan, ketiganya masih di bawah umur. Ia pula menuturkan, ada 3 patane yang dirusak pintunya, mungkin cari barang berharga di dalam. Itu kenakalan remaja, karena pelakunya ini semua masih SMP. Atas laporan warga dalam pencarian, setelah ketemu para pelakunya, pihak tokoh adat dipertemukan dengan keluarga yang punya makam. Jadi sanksi adat yang kena, sudah disidang. Garam membuka patane. Tapi sudah diadakan pertemuan untuk semua masyarakat dan semua tokoh-tokoh. Karena ini sudah aman, bahkan kami sudah melakukan denda. Disuruh memotong babi, itu sudah ada. Jadi kami sekarang, semua tokoh-tokoh dengan kami, adat pemerintah Salu, kami bilang sudah aman, tidak ada lagi. Kecuali, kalau ada yang lain-lain, kami tidak tahu itu. Tapi di Salu ini sudah aman semua. Sementara Albertinus, Sekretaris Lembang Salu menyampaikan, perilaku mengacak-acak patane, membuat ketiga remaja itu disanksi adat, berupa menyetor 3 ekor babi ke pihak keluarga. Menurutnya, hal tersebut sesuai kesepakatan pihak keluarga dan pemuka adat. 1 ekor babi. Hal ini dilakukan setelah pertemuan keluarga kedua belah pihak. Dan mereka memenuhi satu pesan buat kita mungkin ke depannya agar anak-anak kita ini tetap dibimbing. Karena ini yang melakukan ini, kasihan masih anak-anak di bawah umur. Jadi dari kesepakatan keluarga dan pemuka adat di sana, 3 remaja ini disanksi harus menyetor 3 babi, 1 orang 1 ekor, ujarnya. Babi hari ini, dan yang pertama adalah yang melakukan melakukan ini, itu anak-anak tetangga Lembang di sebelah ya, bukan di Lembang Salu, cuman lokasi wilayah tempatnya mereka itu di Lembang Salu. Dan semoga hal ini tidak terulang lagi, dan harapan kita biar nantinya dengan adanya denda adat seperti ini, nantinya anak-anak itu ada efek jera lah, bahwa ketika kita melakukan hal seperti ini, itu kita didenda. Untung seperti ini masih kita laksanakan masih 1 ekor babi. Ya ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi. Intinya seperti itu harapan kita di Lembang Salu ini. Saya sebagai dari BPL berharap bahwa dengan kejadian seperti ini ya selesai hari ini. Dan masih ada tempat satu lagi, tapi karena mengingat waktu sehingga di tempat hari ini dilaksanakan hari ini. Demikian dan dilaporkan kontributor DNNTV Toraja Utara. Oke, salam on.